Yo, what's up, guys? Welcome back with me. Hey, ya akhirnya kita. We are here. Akhirnya gue gak sendiri juga, akhirnya mereka datang begitu, kita bahagia. Bentar deh. Nah, ada Diki juga. Sekarang gini guys. Oh iya, maaf. Abis salin. Abis salin. Kita ini kan mau nge-review mobil kan. Tapi, salah satu di antara kita nih ada yang istilahnya nyeleneh sendiri gitu loh. Iya, males kan. Aduh. Ini daripada begini tuh. Lihat, dagingnya panjang. Oke, jadi review mobil. Oh, salah ya. Bukan review gua. Oke. Okay. Ya, jadi kita mau review mobil yang apa ya? Mobil Jepang tahunnya sekitar 90-an. 90 sampai 93 lah. 90 sampai 93, dua pintu. Kayak enggak? Dua pintu sport. Ini Suzuki Sirocco ya? Ini cikal bakalnya Sirocco. Deng 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 deng. Eh belum. Bukan. Ya, jadi ini mungkin gantian barangkali Bro Diki yang ingin menjelaskan. Ya, jadi saya sebenarnya sebagai ya pecinta Suzuki juga lah, karena pakai Ignis kan. Betul. Nah, jadi boleh dibeli kalau mau beli body kit Ignis, bisa di Earth Garage and Store atau Earth Industry gitu ya. Ada add-on begitu, harga 4.5 juta, boleh diskon sedikit lah. Bisa diskon. Diskonnya gratis pasang paling. Nanti biar ketemu langsung sama ini Bapak Diki. Ini. Diskonnya gratis pasang. Gitu. Sama gratis foto sama lu mungkin. Wah, susah sih. Sebenarnya boleh lah kalau udah beli bodi kit boleh lah. Topik. Iya, kok enggak topik tuh. Nah, pokoknya nah ini iya Suzuki Amenity tahun 9 Amenity. Amenity. Tahun 92. Jadi bedanya itu gua enggak tahu sih bener atau enggak ya. Cuman ada juga yang kasih tahu namanya Eleni. Mungkin Eleni itu yang 4 pintu. Amenity itu yang 2 pintu, gua enggak tahu bener atau enggaknya. Coba kalian komen di bawah. Tadi si Evan yang nyari-nyari. Gimana Pan tadi, Pan? Amenity. Eleni itu yang versi 4 pintu. Udah benar. Sport 2 pintu lah ya. Gua belum Google. Ya. Kita mulai dari depannya kalau. Oke, dari depannya pertama nih dia bumper mau custom ya. Iya, ini kebenaran masih banyak project sih. Projectnya banyak. Jadi sebelumnya awal datang ke sini tuh bener-bener trondol ya, Koy. Trondol, cuma tulang-tulang, mesin pun enggak ada. Nah, itu terus dicat di sini, cat daleman, mesin segala rupa. Cuma waktu itu kayaknya gak kerekam kali ya, kalau ada rekamnya kita masukin deh. Iya. Nah, terus udah jebret, kelar mesin, kelar interior. Nah, mobil dibawa. Mobil bawa sini buat finishing bumper, terus dia mau karbon-karbon juga. Karbon. Gitu. Aksen karbonnya juga lebih banyak lagi. Banyak. Kalau sebenarnya nih dibilang long last sih dibandinginnya apa dulu, kalau dibandingin sama apa ya? Stilo sih. Estilo. Nah, kan setahun ya sebenarnya. Iya. Dia kan 90 sampai 94 ya kalau enggak salah ya. Kalau nggak salah. Beda-beda tipis soalnya. Iya, cuman gue gimana ya? Ya oke lah, asal di 2 pintu masih mau sih, kalau yang 4 pintu nggak banget. Gitu. Dari model depan ya. Terus kalau nggak salah lampunya nggak gini ya, standarnya ini kayak di oren-orenin sendiri gitu loh. Oren-oren sendiri. Tau gue tuh kayak putih-putih semuanya begitu. Polos, dia. Putih polos. Nggak kagok gitu kan. Tapi ya bagus juga diginiin ya, versi ala-ala USDM gitu lah. Variasian lah. Terus ini tuh bumper standar, cuma dipotong ya setengah ya. Terus ke bawahnya di custom. Bawahnya di custom. Soalnya masih bisa dilihat nih si kancing-kancingan buat grill masih ada. Nah, ini plastik di fiber. Gitu. Jadi buat yang nanya fiber sama plastik bisa digabungin bisa. Akhirnya cuma ya bisa. Bisa. Tapi yang penting ada keyakinan, kesabaran dan mau mencoba gitu loh. Soalnya ada penyakitnya retak, nah itu ada ramuan dari kita supaya nggak retak lah ya, we. Betul sekali. Oke, kita ke samping ya, kita ke samping. Oh ya, ini untuk warna sebenarnya dia seperti warna-warnanya tuh rada-rada emas gitu ya. Mas, jadi dia kayak Austin Yellow, cuman dimasin lagi gitu. Kalau BMW M4 gitu kan Austin Yellow ada tuh, cuman ini lebih dimasin ya. Terus buat yang nanya ini sebenarnya kenapa dimasking, mau di karbon. Jadi ini mobil tahun 90 tapi full karbon ntar ya. Yang di karbon tuh ntar kan mesin,
full kabel sini karbon, grill, fog lamp, spion, wing kiri, ya, wing belakang, wing belakang ada dua dia. Jadi ada wing di atas sama ada rail. Nanti kita bahas di belakang ya. Terus bagian samping ya. Nih, yang gua enggak suka satu sih ini ya. Handle-nya masih kotak gini. Yes. Kalau SD lo kan udah bagus tuh begitu ya. Starlet juga ya begitulah bagus. Kalau ini ya, cuman gimana ya? Ya legendnya Suzuki sih ya, enggak bisa dibohongin, enggak bisa dipungkirin ya. Gitu. Ya salah satu legendnya Suzuki ya yang ini. Ini head to head juga sama Starlet ya. Jadi hitungan kasarnya mungkin kayak sekarang Jazz, Yaris, ya. Swift kali ya. Ya ini, jadi, ini cuman nggak bisa dibandingin ya, cuman nggak bisa dibandingin ya. Cuma ininya Swiftnya itu ya ini, Heleni, Jazznya itu ya itu, Estilo, sama Starletnya ya Yaris. Cuma nggak bisa dibandingin, sorry. Don't get me wrong ya, cuman ini nggak sekelas sama Jazz, gitu loh. Beda, nah, beda. Karena Estilo itu Civic kan, iya, gitu deh. Pokoknya ya, udah sip. Oke, kita lihat di belakang. Nah, untuk di bagian buritan ya, atau di bagian belakang. Belakang. Belakang ya. Belakang. Ini lampu dia pakai 4 pintu. Mungkin karena cari yang 2 pintu ya kemarin ada susah. Mungkin kalau kalian punya link buat ngasih ke lampu yang 2 pintu, boleh komen di bawah. Ya. Karena kalau aslinya lampu 2 pintu, ini fotonya. Nah, dia tuh merah sama putih. Putih di sini. Nah, kalau yang 4 pintu ya itu deh, kotak-kotak di counter ini susah nyarinya. Susah, apalagi kita di kampung kan. Terus bumper juga lagi custom ya. Lagi custom. Nah, untuk desain sendiri ini dari ownernya langsung. Ya. Jadi bukan kita yang gambar. Jadi kalau ada yang suka atau gimana ya, tetap balik lagi itu selera kan. Betul. Gitu. Nah, ini diffuser juga ntar karbon nih. Diffuser karbon, di sini dia ada semacam ductile gitu karbon. Dan ini ada spoiler atas juga karbon. Jadi full karbon. Ya gitu sih. Tapi bisa dibilang sih sadis juga ya. Mobil sadis. Kecil, tahun tua, direnov habis-habisan. Iya. Terus warna juga makin seger. Iya. Ditambah lagi aksennya banyak karbon. Banyak karbon. Terus pun velg ini masih sementara ya. Iya. Ntar mau diganti original velgnya. Velgnya apa? Makanya ikutin channel kita tuh. Terus. Yang pasti ya nggak biasa sih velgnya ya. Yes. Velg ori juga gitu. Interior dia udah custom ala-ala zaman sekarang. Gitu dah. Jadi di interiornya itu dia udah di ada cutting-cuttingnya tuh udah zaman sekarang ya. Yes. Yang maksudnya dari jahitannya juga. Dari jahitannya gitu kan. Nah, dia tuh udah ada beset-besetan jahitan itu apapun itulah di namanya. Juga nanti lu ngomongnya udah terus. Nah, terus ini untuk di dashboard juga dia udah dilapis kulit lagi begitu ya. Begitulah interiornya sampai setir-setir dilapis ya. Gua suka banget sih. Uma ya selera balik lagi. Gitu. Jadi untuk bagian mesin sekarang, bagian mesin kemarin di ruang mesin bukannya belum dicat nih ya, bukan warna aslinya putih, dia dibelangin, mintanya dalamannya putih. Covernya juga. Biar kelihatan mesinnya bersih. Gitu. Covernya itu ini masih karburator ya, jadi filternya masih seperti ini. Kalau itu diputar dia bulat dan di bawah ini ada karburator. Betul. CC mesinnya sendiri itu 1300 cc. 1300 cc. Dan menghasilkan tenaga mungkin 70-an HP lah ya, 71, 70. 700. Ya, 700 sih meledak nih mesin. Ya, kalau dibandingin kalau sama Starlet, Starlet kan lebih gede tuh hampir 80 yep. Ya. Starlet mungkin segituan ya. Tapi bukan NGT ya. NGT kan turbo tuh. Yang biasa. Nah, mungkin juga ya sebenarnya kita enggak bisa kayak membuli mobil ini karena mungkin di luarnya ada versi yang turbo atau apa gitu kan. Jadi ada kelas di atas ini. Cuma untuk di mesin ini ya mungkin ini. Cuma enggak tahu ya, Suzuki itu torsinya gede gitu loh. Ya, ini orang rada niat sih sampai kayak tangki-tangki buat ini nih, buat rem gitu bersih dia. Beli baru. Beli baru dia juga. Terus semua dicat ya, semua yang bisa di-restore. Terus ini buat wiper baru, tutup radiator baru, kipas radiator baru, baut-baut baru, lampunya baru. Terus juga termasuk peredam juga ini baru. Peredam baru. Gitu. Yeah. Nah, jadi sebenarnya dibilang niat nih ya, cuman emang orangnya bukan purist gitu loh. Jadi dia punya ciri khas sendiri yang kita nggak bisa ngelarang juga dia buat berkreasi, bener nggak? Yeah, jadi dia maunya begini ya udah gitu, maksudnya nggak yang harus misalnya ini Ellen itu kalau misalnya begini begitu kan ngikutin kayak ngikutin zaman gitu. Nah, orangnya tuh paling nggak mau begitu dilihat dari mobil-mobil lainnya yang udah kesini, dia kesini udah berapa kali, 5 mobil ada kali ya, tiga sampai empat lah sama ini 5 kali, 3 skala ya, 3 skala biar jadi. Nah, jadi ya itu emang dia punya ciri khas sendiri yang apa ya, selera ya, selera
dia keinginan dia sendiri ya dia wujudkan gitu. Iya, jadi pada intinya ya respect each other aja lah kalau modif mobil, bener nggak? Ya dibilang niat, niat banget dia bangunnya, dia kejebur kejebur gitu. Ya pada intinya begini. Jadi gimana menurut kalian, suka atau tidak, boleh komen di bawah. Boleh komen di bawah. Yang pasti ini orang niat dan waktunya banyak. Yes. Waktu. Fulus. Jadi ya mungkin paling sekian dulu, komen di bawah juga kalau kalian ada yang kepo nih mobil mau diapain lagi nextnya, mungkin mau minta lanjutannya atau gimana. Jadi kan kalian minta sampai udah jadinya nih, nah ini jadinya begini, tinggal bumper sama detail-detail karbonnya. Jadi ya kita nggak mau ngebahas mobil yang ada terus, kita ngebahas terus mobil yang lain, yang baru terus buat kalian fresh juga. Dan kita usaha ada kita terus, biar kalian nggak bosan lihat si dagu panjang itu. Jadi, karena lagi kemarin itu isinya kemarin kita di Jakarta terus. Jadi tungguin aja videonya. Yang kemarin sih, kemarin di-upload sebenernya udah di-upload. Iya, udah di-upload. Jadi gimana menurut kalian kalau videonya, komen di bawah juga. Komen di bawah, ya kemarin itu. Grandis. Grandis udah kelar dilakukan sesuatu dan begitu-begitu, jadi bisa di harian begitu. Jadi biar gimana, kalian juga tunggu lagi karena kita makin banyak. Grandis juga udah seneng. Udah seneng banget. Ownernya udah seneng banget. Jadi kalian terus tunggu, karena kita banyak konten bagus banget buat kalian. Yes. Jadi, this is our topic, and see you in the next video. Video.